Tidak ada satu peristiwa di muka bumi ini yang paling kecil sampai yang paling besar itu Allah tidak mengetahuinya. Allah tidak mencatatnya. Allah tidak memutuskannya. Simak ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat 22 di Al-Qur'anul Karim surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kana dhalika 'ala Allah yasira. Tidaklah ada musibah yang terjadi di muka bumi ini dan menimpa kalian wahai seluruh manusia illa fi kitabin, melainkan sudah dicatat oleh Allah. Di mana? Di Lauhil Mahfuz, sebelum kami menciptakannya. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah untuk memutuskannya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur riwayat Imam Muslim, mengingatkan kita innallaha ta'ala kataba maqadiral khalaiqi qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menuliskan, menetapkan takdir seluruh makhluknya sebelum menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Terkadang di antara kita, kalau mau jujur ya, ketika di antara kita ditimpa musibah, biasanya komen yang spontanitas terlontar dari lisan kita, baik itu mohon maaf disadari ataupun tanpa disadari. Kenapa saya katakan tanpa disadari? Kalau tidak disadari, pingsan dia berarti, karena nggak sadar. Maka kita katakan tanpa disadari. Segelintir manusia di antara kita ketika ditimpa musibah akan mengatakan, saya ini dosa apa ya Allah? Pernah enggak di antara kita ngomong seperti itu? Bahkan mungkin sering, salahku iki opo? Salat sudah, sedekah enggak kurang-kurang. Nyumbang masjid tiap hari 5 waktu ngisi kaleng masjid. Bantu anak yatim, bantu janda, bangun sekolah. Tapi kenapa musibah menimpaku ya Allah? Saya ini salah apa? Sungguh ini satu statement yang kita katakan miris bila itu terucap dari seorang hamba yang mukmin dan muslim. Ada ungkapan dari bangsa Arab yang mereka pernah mengatakan, madum tafi hadhihi dar fala tastaghribil aqdar. Selama Anda menjadi penghuni bumi, maka jangan pernah merasa kaget dengan adanya onak dan duri. Selama Anda menjadi penghuni bumi ini, jangan pernah merasa kaget ketika terkadang kaki Anda menginjak onak dan duri.